Menjadi kebahagiaan tersendiri sebagai ibu jika kita melihat perkembangan anak-anak yang tumbuh dengan baik. Hal ini dirasakan oleh Oki Setiana Dewi, ibu dari Maryam Nusaiba Abdullah, Hadijah Fatimah Abdullah, dan Ibrahim Muhammad Abdullah ini selalu membagikan perkembangan buah hatinya ke sosial media. Tingkah pola dan kelucuan ketiga anaknya ini terkadang mendulang decak kagum. Pasalnya, anak-anak Oki memang memiliki jarak usia yang tidak jauh. Tak heran orang yang melihat mereka seperti kembar. Dan kini anak pertamanya Maryam sedang menjadi sorotan publik. Hal ini berawal dari unggahan Oki di akun Instagramnya. Dalam video yang diupload oleh Oki, terlihat bagaimana anak sulungnya sedang berlatih membaca Al-Quran. Yahsabu anna lahu akhlada kalla la yumbarana fil khatam wama adraka ma khatam. Di video tersebut, Maryam sedang dipandu oleh ibunya membaca surat Al-Quran. Meski masih terbata-bata dan harus dibantu diingatkan oleh sang ibu, Maryam pun akhirnya bisa menyelesaikan satu surat di Al-Quran. Dalam video tersebut, perempuan 29 tahun ini menyebutkan bahwa anaknya tersebut memiliki tempat favorit untuk murojaah, yaitu dalam mobil dan dalam keadaan macet. Oki sendiri terkadang membawa buah hatinya menemani syuting, namun pastinya hal ini penuh dengan pertimbangan. Bahkan di video lainnya, terlihat bagaimana Oki dan dua putrinya sedang bercanda di salah syuting. Oh itu, kalau Maryam? Nusaiba mana Nusaiba? Oh, kalau Fatimah? Fatimah ini. Kalau Ibrahim mana? Ibrahim? Di rumah, nggak ikut. Kakak lagi ngapain? Kecil. Oh masih kecil. Kakak sama Uma lagi ngapain di sini? Lagi syuting. Oh, yang syuting siapa? Uma syuting.